kemarin saya beri contoh pengurangan sampah di pasar. Sekarang ini akan saya beri contoh bagaimana pengurangan sampah di rumah makan. Ini contoh, ini ikan akan dibakar, dibersihkan. Nah, kotoran-kotoran ini, bila mana sisa limbah atau limbah ikan ini diolah, ini akan menjadi manfaat. Ini bisa dibuat biogas, bisa dibuat pupuk atau pakan ternak. Yang ini bisa dibuat pupuk cair. Ini tidak ada dibuang ya. Nah, kulit-kulit jeruk ini bisa dijadikan kompos. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi sampah. Jadi itulah proses reduce dalam RT3 di dalam pengolahan sampah. Nah, ini airnya ini dicuci ini. Ini bisa dibuat pupuk cair ya. Yang pasti jangan dicampur dengan air sabun. Edukasi-edukasi seperti ini yang harusnya diberikan kepada pengelola restoran atau pengelola rumah makan agar jangan dibuang yang menjadi limbah. Ini semua bisa dimanfaatkan. Begitu banyak sumber-sumber pupuk cair yang bisa dimanfaatkan. Air-air ini kalau dikumpul itu akan menjadi pupuk cair. Ini semua jangan dibuang, ini pupuk cair. Jadi pakai ember gitu kan. Jadi dipakaikan ember di sini. Jadi bersih, jadi lingkungan bersih, terus menjadi manfaat, begitu kan? Ini tadi yang dicuci dibakar. Nah, seperti abu-abu yang habis pembakaran ini, itu juga bisa menjadi campuran kompos. Jadi arang-arang ini habis dibakar, jangan dibuang abunya. Abunya itu bisa dicampur kompos, bisa dimix. Ini salah satu limbah ya. Limbah ini sebenarnya kalau ada pengomposan di restoran ini limbah-limbah ini tidak terbuang ke TPA. Atau sisa-sisa ini tidak merusak lingkungan. Semuanya ini disimpan di komposter, termasuk ini tisu. Langsung aja masuk di komposter, nanti pada saat panen dipilah itu kertas itu. Ini semua sisa ini. Ini bisa dipupuk cair ini semua ini ya. Nah, ini semua sisa ini. Mereka buang ini sebenarnya. Ini dibuang. Ini bisa pupuk cair. Semua ini bisa dikompos. Bisa dikompos. Jadi tidak ada terbuang. Ya, terbuang. Demikian saya sampaikan dari Kota Kendari pada tanggal 7 Oktober 2021, Green Indonesia Foundation, Jakarta.